Asmaya nektadashis ma tite malkuta me hue sevianna aikana de vasmaya apa Bas buka lana kaubai, ay kana daf ahnan, sbah neng lehai bai, ulata lana le mesiuna, elapa shana men bi. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Kembali lagi bersama kami di channel kami. Kami harap semoga Anda semua sehat-sehat selalu ya. Pada jurnal peziarahan kami kali ini, kami akan mengunjungi satu tempat yang ternyata cukup unik dan sepertinya satu-satunya di Indonesia ya, dan sangat bersejarah. Namanya adalah Sumur Kitiran Mas. Saya sendiri sebenarnya pernah mengikuti misa di lokasi ini beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Namun saat itu saya bahkan tidak menyadari bahwa lokasi di mana saya mengikuti misa tersebut adalah tempat yang cukup bersejarah bagi agama Katolik. Karena saat itu kami mengikuti misa ketika kami sedang berwisata ya di Kaliurang. Karena lokasinya memang dekat sekali dengan area wisata Kaliurang. Nah, setelah saya cek-cek di internet, ternyata di tempat tersebut ada satu tempat yang unik dan cukup bersejarah. Sumur Kitiran Mas ini terletak di dalam sebuah gereja Katolik yang bernama Gereja Maria Assumpta Pakem yang berada di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju ke lokasi gereja ini sangat tidak sulit ya menurut saya, karena memang berada di jalan besar. Kendaraan apa saja bisa sampai ke tempat tersebut. Jalannya juga cukup lebar. Serta letak dari gereja ini berada persis di persilangan jalur wisata Jogja, Kaliurang, dan juga Borobudur Prambanan. Lebih tepatnya, lokasi dari Sumur Kitaran Mas ini berada pada kilometer ke-17 di Jalan Jogja, Kaliurang. Tepat di kilometer tersebut, Anda akan menemukan sebuah papan besar bertuliskan tempat ziarah Sumur Kitiran Mas gitu ya, berwarna hijau, berada di kiri jalan dan juga disertai dengan tanda anak panah menuju ke arah tempat ziarah Sumur Kitiran Mas ini. Tepatnya, Sumur Kitiran Mas ini berada di depan altar Bunda Maria di dalam gereja. Mengapa kok bisa sampai ada sumur di dalam gereja? Karena
Nah, waktu dulu umat yang berada di sekitar gereja itu menandai sebuah sumur atau mata air yang ditemukan lewat pertolongan dari Bunda Maria. Dan ketika itu secara singkat diberikan nama Sumur Kitiran Mas. Sejarahnya itu ceritanya cukup panjang sekali ya. Keberadaan Sumur Kitiran Mas ini tidak lepas dari sejarah yang panjang dari penyebaran agama Katolik di daerah Pakem pertama kali dilakukan oleh Romo P. van Driesche SJ dari tahun 1922 sampai 1926. Untuk sejarah lengkapnya Anda bisa cek di internet saja ya, karena sejarahnya cukup panjang. Nah, kami berangkat santai dari kota Solo. Seperti biasa, kami mempergunakan map online ya. Bisa Waze, bisa Google Map. Waktu perjalanan dari Solo, kami tempuh sekitar 2,5 jam karena jalannya kami berjalan santai saja ya. Sebenarnya bisa sampai 2 jam sebenarnya ya. Kondisi jalan cukup baik dan cukup lebar-lebar ya jalannya ya. Semuanya beraspal dan sangat bisa dilalui oleh mobil pribadi, sepeda motor, ataupun bis yang besar pun bisa. Lokasinya sangat mudah ditemukan karena berada pas di pinggir jalan besar, ya. Kemudian jika dibuka, area parkir dari gereja ini cukup luas, ya. Tidak lupa juga warung-warung ataupun yang berjualan makanan di sekitar lokasi wisata. Ini kali urang terutama ya, itu banyak sekali. Jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai ransum makanan dan minuman ya. Kemudian toko-toko rohani pun juga setiap hari dibuka loh oleh gereja Maria Assumpta Pakem ini. Dan Anda bisa menemukan toko itu di dalam gereja juga. Baiklah, demikian dahulu ya penjelasan dari kami. Selamat menikmati proses perjalanan jurnal ziarah kami. Dan jika Anda menyukai video dari kami ini, berbaik hatilah untuk memberikan dukungan gratis berupa subscribe ya. Tinggal diklik saja, tidak membayar apa-apa. Atau klik tombol like, ataupun bahkan Anda share ke saudara-saudara Anda ya. Dan saya ingatkan, jangan lupa tinggalkan pula jejak berupa komentar ya. Baiklah, selamat menikmati video perjalanan ziarah kami kali ini. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya juga ya. Terima kasih. Aruna, yo. Nah, Aruna tidur. Yuk sini yuk. Naik, kita sudah sampai. Buka enggak, Pak? Hah? Buka enggak? Apanya? Dibuka, dibuka kok. Boleh kok. Ya, kita sekarang di, kita sapa dulu dong. Halo, gitu kan. Ya. Kita sekarang ada di Sumur Kitiran Mas ya. Sumur Kitiran Mas dari Gua Maria, dari Gereja Maria Assumpta Pakem. Ada Sumur Kitiran Masnya, tadi saya lihat sudah dibuka, boleh dibuka. Boleh dimasuki, sudah dibuka. Kita coba lihat ya. Ini kali kedua kami kesini. Yang pertama dulu pernah misa sebelum COVID. Kita pernah kesini, Nak. Kamu ganti baju di sana tuh, di tempat parkir. Ini parkirnya masih ditutup, jadinya kita parkirnya di pinggir jalan, pinggir gang. Oke, kita lihat dulu ya, sampai masuk ke dalam ya, Nak. Ya, oke, diikuti ya. Video kita kali ini sampai habis ya. Nanti kita kasih informasi apa sih Sumur Kitiran Mas itu, kenapa bisa menjadi tempat ziarah. Ya. Oke. Yuk, dadah.
Ayo. Kita kemon. Ayo. Tempat jalannya gimana, Papi? Mau lihat dulu tempatnya. Boleh. Boleh nanti. Ya jangan yang sebelah sini, Nak. Oh. Ini manual. Ini maskermu mana maskernya? Pakai maskernya dulu. Tetap pakai masker ya. Ini parkirnya. Parkir gereja di sini ya, parkir gereja. Nah, ini. Tapi ini lagi ditutup, makanya kami parkirnya di sini. Oke. Ya. Ya. Tempat ziarah Sumur Kitiran Mas. Panas ya. Ini toko-tokonya ada di sini tokonya. Toko. Tempat cuci tangan. Nah, itu. Yuk, gerejanya masuknya dari sana, kita masuknya dari sini. Gereja Katolik Santa Maria Assumpta Patok. Kita masuk wilayah gereja lo ya, nggak boleh rame-rame lo ya. Ada scan nanti kalau misa ya. Ini dia Sumur Kitiran Masnya. Selamat siang Bunda Maria, terima kasih sudah diizinkan. Jut amplop. Boleh di sini ya. Siang Bunda Maria, ini di dalamnya wilayah gereja ya. Selamat siang Tuhan. Hati kudus Yesus. Ya. Ada gambarnya malaikat di pinggirnya, ada relief malaikat. Kemudian
Kemudian di atas itu Pieta ya. Pieta. Gereja ini apa ya, ini ada lucu nih, ada patung-patung lucu. Kenapa patungnya ada di sini ya, maksudnya patung apa itu, kayak Buddha. Wujud boleh ada di sini. Pemberkatannya 2001-85 ditemukannya. Di sumber airnya berada di bawah altar gerejanya. Kita lihat dulu airnya ya. Airnya katanya tidak pernah kering. Ya, itu. Ini tempat lilinnya. Nah, ini yang belum saya mengerti ya. Belum saya baca kok ada patung. Ini maksudnya apa ya? Satu, dua. Maksudnya apa saya enggak tahu. Patungnya agak-agak mengerikan gitu ya. Patung-patungnya ada yang kodok dua, ada yang ikan. Itu kalau itu ikan, kodok enggak apa-apa ya. Ini ceboknya warnanya begini. Nah, oh warnanya apa? Ada motifnya. Sumur nah itu. Awas, jangan pencet itu. Jangan pencet mati.
tulisan Assunta S. Maria Insalum. Dan ini buku. Tuhan Yesus terbang, dan itu malaikat-malaikat kecil, yang itu malaikat-malaikat kecil, dan itu Tuhan.
drum atau apa ini? Ini juga sama sepertinya, tapi kali ini ya sama dong. Ini drumnya suaranya sama ya, sama lah. Ini gong, jangan keras-keras. Gua Maria Asunta S. Maria Insalum. Ini apa? Yang tadi ya, tapi suaranya beda. Ini juga ada CCTV di atas. Nah, yang hitam-hitam itu, yang itu hitam-hitam, tidak, yang hitam-hitam kecil itu di atas. Kamu jangan deket-deket ini, kamu megangnya di sini biar lihat. Situ-situ belum. Itu di atas, coba kita lihat di atas supaya tidak ada anjingnya. Tuh, gak ada. Itu Gusti Yesus ngelipur para wanita Yerusalem. Itu Yesus membawa salib ya. Harap tenang. Tulisannya harap tenang. Gusti Yesus dawah maneh. Ini ngomong-ngomong bahasa Jawa deh. Gusti Yesus ditulungi Simon wong Sirena. Tuh ya. Simon, Yesus ditolong bersama Simon. Dan itu speaker ya. Ini nomor 144. Itu apa? Hitam-hitam itu apa, guys? Guys. Hitam-hitam. Ya.
Ya ini ya. Sumur Kitiran Mas ini keterangannya ini. Gereja ziarah Sumur Kitiran Mas. Ciri khas tempat ziarah ini adalah adanya sumur di bawah kaki Bunda Maria, maka disebut Sumur Maria, dan berada di dalam gereja, maka disebut gereja ziarah. Seperti halnya tempat ziarah lain, Sumur Kitiran Mas telah menjadi tujuan para peziarah dalam melaksanakan devosinya kepada Bunda Maria. Di Sumur Kitiran Mas ini bukan untuk mencari air semata, tetapi untuk berdoa, maka jagalah ketenangan dan berdoalah supaya menemukan air kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di tempat ziarah ini telah banyak mukjizat terjadi. Banyak doa permohonan dikabulkan, orang sakit disembuhkan, orang usaha dilancarkan, bukan karena airnya, tetapi karena iman. Oke. Apabila mengendaki, doa wujudnya didoakan dalam perayaan Ekaristi, Rebo Paingan, kami telah menyediakan belangko dan amplop intensi. Terima kasih atas kunjungannya, semoga doa-doa Anda dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Bunda Maria, Sang Kitiran Kencana. Amin. Ini kalau mau doa bisa di sini ya. Ini wujud amplop, doa wujud dan intensi. Ini amplopnya di sini, doa wujudnya di sini. Nanti ditulis, intensinya ditaruh di sini. Ya. Saya sudah tadi ya. Ya, kita sudah selesai tadi berdoa kepada Tuhan dan Bunda Maria, memohon bantuan doa dari Bunda Maria ya. Semoga jika memang permohonan-permohonan itu baik adanya, Tuhan mengabulkan doa-doa kami dan doa-doa panjenengan semua. Kita meninggalkan tempat ini dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria. Diizinkan sampai ke tempat ini ya. Tuh. Gedung gereja ini dibangun tahun 56 oleh Romo J. Romans SC. Renovasi 2010. Monsinyur Yohanes Luja Sumata, Uskup Agung Semarang. Nah, itu Aruna ada di sana itu. Saya izin ke toilet. Toiletnya ada di sini. Ini lingkungan gerejanya ya. Kita pamit undur diri dulu. Aruna sudah mendahului. Ini lingkungan gerejanya, sejuk udaranya ya. Ya, kita sudah selesai. Itu ada tokonya ya. Jaga. Ya nak, sini nak. Thank you.
Thank you.